akan menjadi sumber informasi yang semakin memudahkan kehidupan manusia. Dalam prosesnya, internet saat ini sudah digunakan untuk kehidupan manusia. Di antaranya, penyebarluasan informasi dan komunikasi dalam bentuk teks, audio, dan video. Sebagai sebuah sarana, internet tidak hanya memiliki dampak positif, akan tetapi juga negatif. Yang terbaru, media sosial sebagai salah satu produk internet saat ini memiliki kecenderungan terorisme membangun masyarakat. Secara keseluruhan kita ada 6.000. Apa yang